lagu-lagu dangdut sendiri. Jadi bakal dinyanyiin secara dengan bahasa Inggris. Oh iya. Jadi kita lihat sering lihat di internet ya. Orang Amerika ini banyak menyanyikan lagu-lagu Roma. Itu dari di cabang Amerika. Mereka telah mengadakan beberapa kali festival musik dangdut yang diikuti oleh orang-orang Amerika sendiri. Nah, dari dulu mereka minta saya menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Tapi saat itu saya tidak bersedia. Kenapa dengan bahasa Indonesia? Padahal kita mempunyai identitas memiliki identitas dengan bahasa Indonesia. Jadi saya nggak mau di transfer ke Indonesia. Dan demikian ternyata mereka menyanyikan lagu-lagu dengan bahasa Indonesia. Itu artinya kan identitas bahasa kita sama orang. Namun untuk kali ini saya ada memberikan special permission kepada beberapa penyanyi yang memang motor banget pengen nyanyi dalam bahasa Barat, Inggris. Jadi akhirnya saya kasih permission ke dia untuk antaranya siapa itu yang nyanyi manusia cowok itu kan. Yes, mereka suka lagu-lagu yang melo dan yang lain. Oke, Pak Jek, tadi juga menarik. Mereka juga gila juga ya? Iya. Jadi gimana? 37 tahun.